Para kolektor seni rupa di penjara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Painting Explorer Channel. Rekan-rekan Painting Explorer Channel, ada karya menarik dari Agus Wage di dalam pameran Agus Wage yang diselenggarakan di Museum Macan, Museum of Modern and Contemporary Art in Nusantara di Jakarta. Nah, di Museum Macan ini adalah pameran tunggal Agus Wage. Salah satunya adalah karya yang berjudul Pertunjukan Gairah. Nah, ini berupa patung 6 orang yang itu saya identifikasi sebagai para kolektor ya, para kolektor seni rupa, para kolektor seni di Indonesia. Ada beberapa tokoh tapi saya tidak akan menyebutkannya ya, nanti teman-teman bisa menyebutkan sendiri. Nanti saya tunjukkan secara detail wajah-wajahnya. Pertunjukan Gairah ini menarik untuk ditafsir. Mengapa judulnya Pertunjukan Gairah? Nah, ini dalam tafsiran saya karena para kolektor ini saling menunjukkan gairahnya di dalam pengkoleksian karya seni. Apalagi kalau sudah melewati proses lelang gitu kan, itu kan saling menunjukkan gairahnya untuk pengkoleksian karya seni. Pengen memiliki, dia memanjakan gairahnya dengan menaikkan harga-harga karya. Dengan menaikkan harga karya agar menjadi koleksinya. Nah, itu mengganggu terhadap proses mental berkesenian sang seniman. Maka sang seniman memenjarakan kolektor ini. Sang perupa, yaitu Agus Wage, ini memiliki kegelisahan terhadap hubungan antara seniman dengan kolektor. Bagaimana hubungan antara seniman dengan kolektor itu kadang tidak selamanya baik gitu ya. Kadang tidak selamanya sehat. Bisa jadi hubungannya itu mengintervensi juga bisa kan, mengintervensi proses kreatif. Itu tafsir saya. Apakah begitu ya? Bisa ya, bisa tidak ya. Teman-teman bisa mencoba mencari referensi tentang apa maknanya. Oke, rekan-rekan. Menafsir seni itu biasa di dalam dunia seni rupa, apalagi di dalam kerja hermeneutika menafsir seni. Banyak memang pro kontra tentang apakah penafsiran itu harus sesuai dengan apa yang dikehendaki senimannya atau tidak. Tetapi sang spektator, sang penikmat seni, sang penonton itu menafsir menurut apa yang dia inginkan. Oke, rekan-rekan Painting Explorer Channel, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Terima kasih sudah subscribe, like, share, komen, dan memencet bell notifikasi.